Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Hari ini kita akan mencoba untuk membandingkan dua buah produk Google, yang satu merek Onil, yang satu merek Ariete. Oke, kita lihat dulu sekarang produk Onil. Ini produk Onil ini kemasannya seperti ini ya, bungkusnya tuh. Bungkusnya tuh plastiknya plastik tipis gini ya tuh, plastiknya tipis. Sedangkan kalau ini Ariete produknya lebih mewah ya, terlihatnya mewah. Tuh mewah gini. Plastiknya ini plastiknya tebal kemasannya. Kayaknya ini ke plastik mika gitu ya, plastik mika. Kalau Onil sendiri ini harganya Rp650.000. Bisa cek di websitenya vmx.id. Ini kalau yang Ariete ini harganya Rp750.000. Bisa cek juga di website vmx.id. Jadi selisih ini Rp100.000. Untuk harga Onil lebih murah dari harga ya. Kemudian dari kemasan produk, Ariete lebih unggul. Lebih keren ini Ariete. Kemasannya lebih keren. Kita coba buka dalamnya ya. Apa saja yang ada di dalam kemasan Onil. Oh, kita dapat ini ya, sarung. Sarung kacamatanya, kacamata, sarung kacamata Google. Kemudian, kemudian kita dapat ini lensa yang bening, yang clear. Kemudian ini dapat tear off. Ini tear off nih. Nah, ini kemudian yang ini Google-nya. Nah, nanti ini tear off ini, bagi yang belum tahu, ini tear off. Nanti dipasangnya di sini nih. Nih, ada cantelannya di sini. Jadi kita buka ya tear off itu kayak gimana, coba. Bagi yang belum tahu, ini tear off kayak gini. Nah, dari Onil sendiri ini dikasih banyak ya. Tuh. Ada beberapa lembar tear off, enggak tahu ada berapa ini, banyak banget tuh, lumayan tuh. Tuh. Jadi tear off tuh kayak gini nih, bening tuh. Bening seperti ini. Kelihatan gak ya? Bening. Nanti ditempel, dipasang di sini. Dipasang di sini. Nah, ada pengaitnya ya. Jadi pasang, sekali pakai, buang. Misalkan mau pakai lagi, ganti yang baru. Jadi cuma sekali pakai kalau tear off ini. Terserah mau dipakai nanti enduro ataupun balapan di sirkuit, tergantung kondisi. Oke, Onil seperti itu ya. Sekarang kita lihat produk dari Ariete. Kita buka kemasannya. Nah, ini Google-nya. Kalau Ariete sendiri ini cuma ada apa-apa ya, cuma dapat ini doang nih, stiker doang. Stiker ini cuma apa ya? Ini cuma ya kertas ini aja, kertas di kemasannya. Jadi nggak ada apa-apa lagi. Harganya lebih mahal Ariete, tapi apa ya? Kelebihannya apa ya? Tapi nggak dapatnya cuma kacamata doang gitu kalau Ariete. Sekarang kita lihat dari sisi Google-nya, lihat. Untuk si Onil ini tampilannya memang Bang Yul lebih suka yang ini ya. Tampilannya lebih luas, lihatin.
lebih lebar, lebih luas, jadi jangkauan untuk penglihatan itu lebih luas. Tuh. Berbeda dengan si Ariete ini kayaknya lebih kecil. Lebih kecil dan dia mungkin terlalu gede ininya nih, frame-nya ini. Emang dari segi frame-nya ini si Ariete ini lebih keren, terlihat keren. Ini frame-nya keren nih. Ada logo bintang di sini. Logo bintang. Ini logo bintang jadi mirip-mirip Alpinstar ya. Logonya mirip nih bintang-bintang gitu. Jadi kalau si Ariete ini kalau udah kegores, udah rusak, nggak ada gantinya nih. Kalau O'Neill masih ada cadangannya ya satu. Dan dikasih tear off lagi. Oke, dari segi strapnya ya ini nih. Karetnya nih. Karet kacamatanya. Kalau si O'Neill ini liatin. Di sini ada silikon nih. Di silikon ini penahan licin ketika dipakai di helm. Kalau si O'Neill ini silikonnya lihat, di sini ada 3 lapis ya. 1 2 3. Untuk menahan karet ini, strap ini apa biar enggak licin di helm ketika dipasang. Kalau si Ariete sendiri strapnya seperti ini dan silikonnya cuma satu ya. Tapi dipasangnya seperti ini silikonnya tuh. Jadi silikon ini fungsinya untuk biar si strap ini nempel di helm ya, lebih nempel, lebih nahan. Entah kenapa ini si Ariete ini lebih mahal ya, lebih mahal 100.000, tapi dengan bonus-bonus yang tidak ada gitu. Sedangkan O'Neill harga 650.000 dengan dikasih banyak bonus ya, dari mulai sarung, kemudian lensa yang beningnya dapat, kemudian tear offnya dapat. Oh ya teman-teman, ini si Ariete ini produknya produk Italia ya. Di sini ada tulisannya nih. Nah, di sini ada tulisannya, dia manufacture in Italy sejak 1947. Produk-produk Eropa ya, seperti O'Neill juga, ini O'Neill produk Eropa. Tapi ini memang dibuatnya made in China ya, kayaknya berarti diproduksinya di China. Oke teman-teman, menurut teman-teman mana yang terbaik menurut kalian? Silahkan komen di bawah ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe agar Bang Jo lebih semangat dalam membuat video-video yang menarik. Subscribe itu gratis loh.